Kaedah yang berkait dengan sifat-sifat Allah Ta'ala ada 7. Kaedah pertama, kata Syekh, semua sifat Allah Ta'ala adalah sifat-sifat kesempurnaan yang langsung tidak ada kekurangan daripada mana-mana aspek pun, seperti sifat hidup, ilmu, kudrat, pendengaran, penglihatan, rahmat, kemegahan, kebijaksanaan, ketinggian, keagungan dan lain-lain. Dalil bagi kaedah ini adalah wahyu, logik dan fitrah. Ini antara kelebihan kitab kita ini. Syekh Muhammad bin Salih Al-Uthaymin rahimahullah Ta'ala, beliau bawakan dalil dari sudut 3 aspek, yakni dari sudut wahyu, yakni Quran dan juga sunnah, kemudian dari sudut dalil akli, yakni logik, dan juga dalil fitrah. Dalil yang pertama, dalil wahyu. Ini adalah asas. Kita sebutkan juga dalil as-sam'i, kerana dia terhenti pada pendengaran kita terhadap wahyu, yakni Al-Quran dan juga as-sunnah. Antaranya firman Allah Ta'ala, lilladhina la yu'minuna bil akhirah mathalus sawu walillahil mathalul a'la wa huwal azizul hakim. Bagi mereka yang tidak beriman dengan hari akhirat itu sifat yang buruk, dan khas bagi Allah jualah perumpamaan yang tertinggi, dan dialah yang maha berkuasa lagi maha bijaksana.